Rakyat mahu projek ECRL batal. Pemuda Parti Amanah Negara, AMANA, menyokong penuh tindakan kerajaan Malaysia membatalkan projek mega projek kereta api berkelajuan tinggi HSR menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura yang diumumkan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad Isnin lalu. Pampasan hampir RM500 juta ringgit itu lebih menjimatkan berbanding kos keseluruhan RM110 bilion ringgit dalam usaha mengurangkan hutang negara sebanyak lebih RM1 trilion yang ditinggalkan kerajaan kleptokrasi Barisan Nasional, kata timbalan ketuanya Faiz Fazil dalam satu kenyataan. Sehubungan itu, Pemuda Amanah menggesa kerajaan Malaysia membatalkan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang bernilai RM55 bilion. Menurut Faiz, projek ini jauh lebih kritikal daripada projek HSR kerana bukan sahaja kosnya yang terlalu tinggi tetapi juga ia melibatkan pinjaman daripada kuasa besar China. Beban pinjaman ini akan ditanggung oleh rakyat terutama anak muda dan generasi yang akan datang. Pemuda Amanah dalam kenyataan itu mengambil serius mengenai dakwaan bahawa projek mega ini melebihi kos asal yang dianggarkan sekitar RM30 bilion. Dakwaan itu menyebut bahawa lebihan kos projek ini dilencongkan bagi tujuan tertentu termasuk membayar hutang 1MDB. Jika benar dakwaan ini, ia menimbulkan inference munasabah bahawa wujudnya unsur-unsur fraud atau kontrak tidak sah yang mewajarkan pembatalan di sisi undang-undang. Justru Pemuda Amanah juga mendesak siasatan rapi diambil kerajaan bagi menyiasat kebenaran dakwaan ini agar siasatan skandal 1MDB dilakukan sehingga ke akar umbi, kata Faiz yang juga seorang peguam. Mengulas mengenai laporan yang mengatakan hampir RM13 bilion telah dibayar, Faiz berkata, terma pembayaran RM13 bilion tersebut boleh dirunding semula dan berkemungkinan tidak perlu ditanggung oleh kerajaan jika benar projek ini dicemari unsur fraud atau kontrak tidak sah mengikut prinsip undang-undang kontrak. Faiz menegaskan projek ini tidak mendatangkan keuntungan kepada golongan muda negara kerana peluang pekerjaan tidak dinikmati warga tempatan tetapi warga China. Bekas Duta Dennis Ignatius pula berkata, projek ECRL adalah lambang cara Datuk Seri Najib Razak bekerja dengan China. Beliau juga merujuk kepada kenyataan Tun Dr. Mahathir bahawa terma kontrak dikatakan sangat merosakkan ekonomi kita. Sebenarnya China mengambil semua manfaatnya dan meninggalkan kita dengan semua liability. Adakah ini inisiatif Belt and Road? Rancangan untuk muflis dan langgar kita soalnya. Beliau berpendapat bencana besar ini tentunya tidak berlaku kerana ketidakcekapan atau kebodohan. Tetapi semua perkara buruk dan berat sebelah ini menunjukkan wujudnya faktor-faktor lain sedang bermain. Terdahulu dalam interview dengan akhbar The Age, Tun Dr. Mahathir menyatakan kontrak untuk ECRL adalah pelik kerana termanya menyatakan kontraktor mestilah dari China manakala peminjaman sebanyak RM55 bilion untuk membiayai projek itu juga mesti datang dari negara itu. Selain itu, dana juga harus disimpan di luar negeri untuk membayar kontraktor yang akan dibayar berdasarkan jadual yang telah ditetapkan dan bukannya kemajuan kerja yang dilakukan. Jelasnya, China mengambil kesempatan daripada rejim rasuah untuk menandatangani projek-projek yang tidak memenuhi standard tadbir urus dan ketelusan yang baik, kata Dennis. Jelas, China tahu sejak awal lagi dan mengeksploitasi kelemahan Malaysia untuk mengenakan perjanjian yang berat sebelah seperti yang disebut oleh Tun Dr. Mahathir. Rakyat telah memilih Pakatan Harapan yang berjanji untuk mengkaji dan membatalkan projek mega yang tidak menguntungkan. Ini termasuk projek ECRL. Tidak kira apa kata elit-elit yang tidak pernah merasa kesengsaraan rakyat, kini rakyat menuntut supaya projek tersebut dibatalkan. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.